sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma lam tanihi fardudhu ilayya in dhahati ilayya. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal 'alamin. Dan katanya kata musannif al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati, artinya yang ta'allu oleh ilmu itu, yang ta'allu oleh ilmu itu dengan sekalian yang wajib dan sekalian yang jaiz dan sekalian yang mustahil. Berarti ilmu ni ta'alluq pada tiga hukum akal. Ta'alluq pada wajib, mustahil, harus. Ta'alluq tu adalah inkisyaf nyata bagi ilmu ta'ala. Sejakala lagi nyata bagi ilmu ta'ala, segala perkara yang wajib, yang mustahil, harus. Gitu. Itu maksud dia kata, yang ta'alluq oleh ilmu itu, dengan sekalian yang wajib, dan sekalian yang jaiz, dan sekalian yang mustahil. Berarti ilmu ni ta'alluq pada gokangka. Ta'alluq ilmu ni mangkumi kepada gokangka. Ta'alluq benda wajib, benda mustahil dan benda harus. Ta'alluq ni adalah inkisyaf, nyata sedekala lagi. Nyata sedekala lagi, ada zat dan sifat ta'ala. Nyata sedekala lagi, Allah telah mengetahui, tidak ada sekutu bagi dia. Sedekala lagi Allah telah mengetahui bahasa benda haruh ni patut ada atau tak ada. Ha, itu ta'alluq ilmu yang kisyaf dia panggil. Baik. Dan terlalu maknanya, kami ada. Dan terlalu maknanya benda ta'alluq. Begitu kita. Domainnya kira ta'alluq tu. Dah lalu, tak berarti tahu. Musa telah tafsir dah. Mana ta'alluq sifat. Ta'alluq bagi sifat ma'ani tu. Di ta'alluq sifat ma'ani ni ternyata ada Musa ni hurai dah. Beritahu dah situnya. Dan terlalu maknanya benda ta'alluq. Ta'alluq itu lah mentafsir tu. Itu dah menyukur ta'alluq tu. Jadi maknanya. Dan telah lalu maknanya mana ta'alluq. Ta'alluq itu lah mentafsir apa ta'alluq ni. Mentafsir ataupun tarikh bagi ta'alluq ni. Ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan. Talabu sifati. Menuntut sifat akan pekerjaan. Yang lebih daripada berdiri ia sifat dengan zatnya. Ha, itu tadi. Talabu sifati. Talaban zaidan. Ala kiyamihi. Ha, itu dia. Taluk dia. Taluk ni mana? Talabu sifati. Talaban zaidan. Ala kiyamihi biha. Gitu. Talabus sifati tuntut sifat. Talaban zaidan, supaya tuntut yang lebih. Ala kiyamihi jatah berdirinya. Ala kiyamiha jatah berdirinya sifat. Jatah bihi dengan zat. Ha, itu tarikh bagi ta'aluk. Ya. Jadi ta'alluq-ta'alluq ni ialah menuntut sifat. Menuntut sifat, tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia sifat dengan zatnya. Berarti sifat ni ada dah di zat ta'ala. Bila sifat ta'ala sekali ada di zat ta'ala, maka sifat ni tak tuntut dah daripada zat. Hanya sifat tuntut dah hijau pula. Itu tak ada sifat tu.
Sekarang ni sifat ni dia berdiri dari zat. Mana dia ada zat sekali lagi. Sifat-sifat ni ialah dikatakan sifat Allah Ta'ala ni sedekala lagi dari zat Ta'ala. Bila sedekala lagi sifat Allah Ta'ala dari zat Ta'ala, berarti sifat untuk kandung lebih rezak. Hanya dia berkandung untuk kerja pula situnya. Ha. Maka kerja bagi kudrat ni ialah menjadi makhluk dan nak makhluk. Ha, gitu. Itu sifat yang panggil. Khusus lah. Jadi mana ta'aluk itu menuntut sifat. Menuntut sifat akan pekerjaan. Ha, berarti sifat sifat kudrat ni ya, dia tuntut nak kerja lah. Daripada berdiri dengan zatnya, dia tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih yang lain. Yang lebih yang lain daripada berdiri dengan zatnya. Berarti sifat ni dia tak tutup dalam diri pada zat. Sebab sifat ni ada di zat. Dan sifat ni sekalian ada di zat tak, maka dia tak tutup nak berdiri pada zat. Kalau dia tutup nak hijau pula. Hijau bagi kudrat menjadi makin dan menarik mungkin. Ha, gitu. Itu ni. Bagi dia penimpal tu. Dia kata, telabu sifati, tu menuntut sifat. Ha, menuntut sifat akan pekerjaan. Ha, tutup sifat akan pekerjaan. Dia mana? Pekerjaan yang lebih yang lain daripada berdiri ia sifat dengan zatnya. Ha, berarti sifat ni tak tutup nak berdiri dengan zat. Ha, sebab tu kalau lagi sifatnya daripada zat ta'ala. Berarti bila sifat dia ta'ala, itu ke apa? Tutup nak hijau lah. Hijau dari kudrat menjadi ke makhluk, menjadi ke makhluk. Ha, tu tak agak ni. Kata oleh yang tu kata, kalau mengingat tarikh ni, dia mahu tak pening dapat taluk ni. Kamu tahu tiba tarikh taluk ni, bakal tak mahu pening dia lah. Dia kata dia lah, ajub lah. Dia yang ajub dia lah. Itu sungguh. Dia tahu tak kata tarikh taluk sifat dia, pening kita. Pening lah dia. Dan lagi ta'aluk ia sifat ilmu akan sebagai ta'aluk tanzil qadim. Ha. Jadi ilmu ni ada satu ta'aluk saja, yang ni tanzil qadim. Sediakala lagi Allah Ta'ala mengetahui ada zat dia, ada sifat dia. Sediakala lagi Allah Ta'ala mengetahui sekutu tidak ada bagi dia. Sediakala lagi Allah Ta'ala mengetahui bahawa makhluk ni tak patut ada, tak ada situnya. Ha, gitu. Dan lagi ta'aluk ia sifat ilmu akan sebagai ta'aluk tanzil qadim, jua saja. Bila kata jua sini berarti ta'aluk ini ada satu sifat, ada satu ta'aluk saja, yang ni ta'aluk tanzil qadim. Tidak ada suluh qadim dan tidak ada tanzil hadis. Itu kerja itu bagi ta'aluk ilmu. Maka hanyalah, maka semata-mata lah. Maka hanyalah, maka semata-mata lah. Atau maka begitulah. Konya ada satu taluk saja, taluk tanjiat tanjiat kodim. Konya lah. Seperti yang telah diketahui daripada barang telah lalu sebutnya. Ha, saya sebut dah dulu ni. Ni. Habis. Maka taluk ia ia sifat ilmu kepada yang wajib. Ha, sifat ilmu ni taluk ni wajib. Ha. Mana misal dia? Mana misal kata ilmu ni taluk pada yang wajib? Misalnya, seperti zatnya zat Allah. Dan segala sifatnya sifat Allah. Yang melengkapi dalam kata sifat itu, ilmu dirinya. Waktu ilmu diri dia pun, sifat ilmu Allah Ta'ala pun, taluk juga ilmu Ta'ala situ. Jadi ilmu ni taluk pada wajib. Ini taluk pada zat dan sifat dia. Jadi sediakala lagi Allah Ta'ala mengetahui ada zat bagi dia dan sifat bagi dia. Begitu juga merangkumilah sifat ilmu mengetahui kepada ilmu dia. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala yang kau dia pun dia tahu juga situ. Dia sediakala lagi ni. Menungkapi dia panggil tak.
La acabo, chile. Maka hanyalah maka begitulah. Seperti yang telah diketahui daripada bahan telah lalu sebutnya. Baik. Maka takluk ia ia sifat ilmu kepada yang wajib seperti zatnya zat Ta'ala. Dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Berarti sifat ilmu Ta'ala ni takluk kepada zat dia dan takluk sifat dia. Baik. Apa maksud takluk sini? Berarti sedia kala lagi Allah telah mengetahui ada zat dia dan sedia kala lagi Allah telah mengetahui ada sifat dia. Gitu. Yang melengkapi. Yang melengkapi mana takluk pada sifat tadi. Yang melengkapi dalam kata. Yang melengkapi dalam kata sifat ilmu tak bagi dirinya. Ha, berarti melengkapi jugalah takluk ilmu ta'ala ni mengetahui kepada ilmu dia. Ya. Di ilmu dia sendiri dia tahu juga situ dia. Ha, gitu. Maka diketahui oleh Ta'ala dengan ilmunya bahawa baginya ilmu. Allah telah mengetahui dengan ilmu dia bahawa ada bagi dia ilmu itu. Allah telah mengetahui dengan ilmu dia bahawa ada baginya ilmu. Gitu nak ya. Pada masa kita lah. Maka diketahui oleh Ta'ala dengan ilmunya. Berarti Allah telah mengetahui dengan ilmu dia. Tak tahu apa. Bahawa baginya ilmu ada bagi ilmu itu. Berarti Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu dia. Berarti zat Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dia mengetahui akan ilmu bagi diri dia. Sifat ilmu bagi dia lah. Dia tahu situ tu. Nah, jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan zat dia yang bersifat ilmu. Dia tahu bahasanya ada bagi dia sifat ilmu. Gitu. Dan takluk ia sifat ilmu kepada yang mustahil. Macam mana bentuk kata ilmu Ta'ala ni takluk juga oleh mustahil. Benda mustahil ni benda yang tak terupa dan tak kita akan adanya. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fi akli da wujuduhu. Wal mustahilu ma yutasawwaru fil akli wujudahu. Benda yang tak terlintas di hati kita akan adanya. Jadi tak ada asal mustahil tadi. Benda tak ada, macam mana ilmu tu yang tahu tak ada. Ya. Ha, tak sihat ni. Dan takluk ia ilmu kepada yang mustahil. Itu, bagaimana dikatakan sifat ilmu Ta'ala, tak takluk benda mustahil. Tahu-tahu tu, diketahuinya benda mengetahui Allah gitu lah. Diketahui Allah telah mengetahui benda mustahil ini jalan mana tu. Ha. Jadi tempat diketahui itu mengetahui. Jadi maknanya dan takluk ia ilmu kepada yang mustahil itu macam mana kebentuk kata sifat ilmu Allah Ta'ala mengetahui benda mustahil. Ha. Bentuk dia nya ketahuinya benda mengetahui Allah Ta'ala dah. Mengetahui dah. Ha. Mengetahuinya nya Allah ya tiada baginya anak. Ha. Berarti Allah telah mengetahui benda mustahil, dia tahu tak ada bagi dia anak. Ada anak mustahil, tak ada anak sifat kamalat. Maka ada anak ni dia tahu, tak ada anak bagi dia. Katanya. Kata ada tak? Kata ada sungguh. Tahu tak ada dia. Tahu tak ada dia katakan, takluk ni mustahil. Itu. Mengetahuinya ni Allah. Tepat diketahui kata mengetahui. Mengetahuinya Allah bahawa tidak ada baginya anak. Dia tahu tak ada anak bagi dia. Ada anak mustahil. Tak ada anak sifat kamalak. Ada anak mustahil. Tak ada anak sifat kamalak. Sifat kesempatan tidak ada anak bagi dia. Ada anak mustahil. Maka ada anak orang mengetahui tak ada anak bagi dia. Itu tak ada mustahil. Kita tahu ada tak. Atau isteri. Masa dia tak dia. Mengetahui Allah.
bahawa tidak ada tidak ada bagi isteri atau syarik. Allah Ta'ala tidak ada sekutu bagi dia. Syarik ni Tuhan, Tuhan yang lain, Tuhan Ta'ala. Atas atas sekalian lawan, sifatkan malaknya. Itu benar mustahil. Patutlah Allah Ta'ala mengetahui bahawa saya tidak ada anak bagi dia. Allah Ta'ala mengetahui tidak isteri bagi dia. Allah Ta'ala mengetahui ya, tidak, tidak, tidak ada sekutu bagi dia. Dia. Dan lain-lain lagi lah. Itu mana? Ya mustahil. Baik. Dan taluk ia, ia ilmu kepada kepada jaiz kepada harus. Bagaimana bentuk sifat ilmu tanda dan taluk mengetahui benda harus. Dia kata diketahuinya mana mana mengetahui. Mengetahuinya ya Allah. Dari persekilan mungkin yang telah jadi. Berarti dari mana ta'aluk ilmu ta'ala benda-benda haruh ni. Berarti Allah telah mengetahui tak mungkin yang telah ada ni. Dapat diketahui, mereka mengetahui dah. Mengudah. Mengetahui, mengetahuinya ni Allah. Dari persekilan mungkin yang telah jadi. Mereka semua mungkin makhluk telah ada dah tu. Tak tahulah aku asal-asal situnya. Tafsir satu persatu. Dan lagi akan tidak dijadikan. Mana-mana mungkin yang ta'aluk ta'ala nak diadakan kerataan ni pun. Kita tahu satu persatu juga situasinya. Dan yang tiada hendak dijadikan sekali-kali. Diketahui dengan tafsir. Diketahui dengan tafsir. Mana hal tidak ada, hal tak akan jadi sekali-kali. Mana benda yang tidak akan diada sekali-kali. Kita tahu juga situasinya. Tahu-tahu tu dengan tafsir. Dengan satu-satu tahu dia. Kalau pada satu-satu dia tahu. Tak benda benda sedia berlaku pun satu-satu. Benda tak ada pun satu-satu dia tahu situ dia. Itu ilmu tanda. Dia panggil apa? Inkisyah tanda. Mana, mana misalnya? Seperti bilangan malaikat. Walaupun banyak ramai, dia tahu satu persatu katanya. Dan serta bilangan, seperti bilangan malaikat dan jin dan manusia. Dia tahu, dia tahu berapa berapa ramai bilangan malaikat. Dia tahu berapa ramai bilangan jin dan manusia. Dan beberapa mata macam mudah seperti dan Allah telah mengetahui beberapa beberapa yang mati dalam satu nafas. Satu nafas kita ni setiap tibik saya masuk ni satu nafas kita ni kita tahu ramai mana yang mati dia. Okey, hebat ilmu ta'ala tu. Senapas kita ni dia senapas setiap tibik saya masuk lah mana kita tarik nafas apa. Batu pasal dua situnya. Jadi satu nafas kita ni, kita tarik nafas tu, dia tahu lah. Ilmu tu Allah Ta'ala mengetahui berapa ramah mati masa tu. Pasal nafas kita. Dan beberapa yang beranak. Beberapa ramah beranak senapas tadi. Beranak lahir. Dia satu nafas tadi. Dia satu nafas atas klik mata kita ni, dia tahu. Ta'aluk ilmu ta'ala mengetahui satu persatu berapa orang beranak sebenarnya. Dan beberapa yang hina dimuliakan. Berarti ta'aluk ilmu ta'ala mengetahui satu persatu berapa ramai hok hina-hina dulu dimulia dalam ini. Dulu hina berapa ke dana. Hari ini tak kaya. Maka orang tak tahu satu persatu. Apa ramah ini dulu, kaya lah ni. Dan akasnya, sebaliknya, mana berapa ramah orang yang mulia dihinakan. Mana mana ta'aluk yang ta'ala mengetahui satu persatu. Berapa ramah yang hina dimuliakan, dia yang mulia dihinakan. Cuba kerja tu berlaku tu. Hina, hina mulia ni, tu urusan tu. Kerja orang ta'ala situ. Ya.
dia tak nak bagi sikit mata dapatnya. Dia tak nak hinakan sikit mata situ ini. Itu ilmu tanda. Jadi megah kita lah. Ada ilmu sikit-sikit. Nombor buat sambal ni jadi megah lah. Syukur Alhamdulillah. Wujud boleh ilmu sikit-sikit. Ilah jahit kita. Gitu. Berkata penghulu kami ahli tasawuf, berkata penghulu kami ahli tasawuf, penghulu tasawuf ni mana 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 dia meramah ahli tasawuf dia untuk menghulu dia. Apa dia kata? Bermula tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas, ia tiap manusia ni ada tiap-tiap pada tiap-tiap pada tiap-tiap sehari semalam 200 ribu dan 24 ribu nafas. Kali kita bermula tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas, ia tiap manusia ni pada tiap-tiap sehari semalam, hari semalam ni dia bernafas sebanyak 100 ribu dan 24 ribu, mana 104 ribu saya. Imam Ali Tasawuf kata setiap manusia ni bernafas sehari semalam sebanyak 104,000 gitu ya. Tolong ke saya. Ini engkau ada nak ni engkau perkara ni ni. Kemungkinan dia Saudi tahu ni cakap kasyaf ataupun dia bila dah sesuai situ tu. Tu dia. Jadi engkau yo kau tidak. Cari sudah lah. Kau nak tahu tak bila? Betul ke sehari-hari kita bernafas 104,000? Tiada seorang lelaki perempuan, kata penghulu ahli tasawuf, bernafas saya semalam sebanyak 104 ribu. Kita saya semalam ni saya. Sebanyak 104 ribu dah bernafas. Tak tahu bila lah. Yang tidur. Bila ni. Tak betul, tak betul ya tu. Seratus dua seratus seratus ribu dan 24,000 nafas pada pada yang pertengahan. Nampak biasa lah. Mana nampak mana orang bernafas biasa cepat pendek lambat pendek. Saya semalam ni bernafas banyak 104,000 nafas pertengah ni bagi. Saya kira leluh tu. Kalau leluh lambat lagi. Kalau tak lambat banyak lagi deh. Yang pertengahan ni bagi tu. Dan pada tiap-tiap satu nafas daripadanya. Dan pada tiap-tiap satu nafas daripadanya. Daripada 104,000 tadi. Dan tiap-tiap nafas, dan tiap-tiap satu nafas daripadanya 1,000 yang mati. Tak mati dah. Dah. Balik-balik. Dan tiap-tiap satu nafas daripadanya. Daripada 104,000 tadi. Tiap satu nafas daripada 104,000 tadi, sama 1,000 orang yang mati. Senapas tadi. Itu ke tu? Pilih diri lah tahu tak. Pasti tiap satu nafas daripada 104,000 nafas tadi, sama 1,000 orang yang mati. Dan 1,000 yang diperanakkan dia. Senapas tadi. Senapas tadi, 1,000 orang mati, 1,000 diperanakkan dia. Dilahirkan dia. Dan 1,000 yang dimatikan. Masih mati dia. Itu tak. Kita duduk dunia tak masalah tak. Ramah pun dia duduk. Asal satu nafas ni, 1,000 orang yang mati. 1,000 orang yang dihidupkan, 1,000 orang yang dilahirkan. Itu dia. Dia nak buat macam ni. Dan padanya
Si ibu dibunting kan, dia bunting mengandung lah. Dan padanya itu satu satu ribu gambar kita dah kelepasan deh, nama kita dah. Dan padanya pas satu nafas tadi 100 ribu kelepasan otak anda atas hambanya yang korip apa korip, yakni yang mendampingkan dirinya di kita anda. Jadi mananya tiada satu nafas ni ya, sibu sibu 1,000 ya, tiada satu nafas ni 1,000 kelepasan daripada daripada pinaka. Dan daripadanya itu 1,000, daripadanya daripada satu nafas itu 1,000 kelepasan oleh tanda atas hambanya yang korip, yakni yang korip, yakni hamba yang mendampingkan dirinya. Jadi maknanya mana-mana hamba yang mendampingkan antara ibadat Tuhan ini tak cetak hari sebanyak 100,000 lepas daripada api neraka. Kenapa? Kita tu yang mendatangkan rekod kita dah. Nak yang mendampingkan diri ya. Dan serta yang demikian itu sekaliannya. Satu ribu bersama mereka itu. Bermula mereka itu terlebih banyak daripada sekilas makhluk. Mereka ni lebih ramai daripada makhluk lah. Ini bila ni. Bermula malaikat itu terlebih banyak daripada sekilas makhluk yang tersebut itu. Semua makhluk manusia ke jin ke sebagainya, banyak apa semua tu malaikat boleh ramai sekali. Sebab apa tiap-tiap hari selama 70 ribu malaikat yang masuk Baitul Izzah tak keluar dari situ dia. Jadi malaikat lah makhluk paling ramah sekali dia. Yang semua ramah dah lah. Bila dia ramah dah. Malaikat ramah lagi sih. Semua kali mari dah, dia tak boleh dia. Kerana balik malaikat ramah lagi malaikat ni. Maka bahawasanya berkata Sun Haji. Maka bahawasa berkata Sun Haji di dalam Kanzul Asrar nama kitab tu. Jadi Sun Haji dia kata di kitab Kanzul Asrar, kata bahawasa segala anak Adam, sekalian semua anak Adam. Bahawasa segala semua anak Adam satu unsur satu pula jin. Anak Adam capu semua anak Adam ternyata ni banding dengan jin, 1/10 ya. Ramai jin lagi. 1/10 kita. Berarti ramai 1/10 lagi. Ramai tak ramai. Bahawa segala semua anak Adam, 1 unsur jin, 1/10 jin. Kalau kita 1 juta, ya berapa ni? 10 kali 1 juta. Berapa? Kalau kita 1 juta, ya 10 juta. 10 kali ganda. Kalau manusia ada 1 juta, jin 10 juta. Kalau kita 2 juta, 20 juta dia. Oh, itu tambahnya. So, 10. So, kita manusia dengan jin, ramah jin 9 lagi. So, 10. Kita rasa ramah dah tak. Kalau manusia haji 4 juta tu, ramah dah. Tapi ramah jin lagi. Tengok tu.
dan segala anak Adam dan jin campur dua tu. Ha, campur kita dengan campur kita manusia dan dengan dengan jin itu. Ha. Dan segala anak Adam dan jin satu unsur daripada kita. Satu unsur, satu per sepuluh lepaskan binatang. Minta darah. Ha. Campur kita dengan jin ini. Manusia campur dengan jin, dah ramai jin lagi. Satu per sepuluh ya daripada, daripada jin tadi. Ha. Satu unsur daripada kita. Satu unsur daripada sekalian binatang darat. Ha, mana kita manusia ni campur dengan jin, nak banding dengan binatang darat ni banyak darat 90 lagi. Oh. Masuk boy, masuk apa? Binatang darat ni. Lima, nak kaldu dan sebagainya. Nak banding manusia ni 90. Ramai dia lagi kita ni. Ha, dan sekalian manusia dan jin dan binatang darat ni. Ha, campur tiga tu. Manusia, campur jin, campur binatang darat ni. Satu unsur, satu per sepuluh, dia buat burung. Oh, burung tu. Dia kena tak nak pulang mana tu. Kapan kita burung dia? Ha, sikit-sikit pun mereka lah dia ni dia. Tapi kena banding burung ni dengan manusia, dengan jin, binatang darat. Ramai, ramai burung lagi. Mana 9 per 10. Ramai dia 9 kali kandung kita ni. Dan sekaliannya. Sekaliannya itu mana manusia, capu jin, capu binatang darat, capu burung tadi. Dan sekalian itu, sekalian manusia, jin, binatang darat dan juga burung tadi. Capu empat jenis tadi itu, satu unsur, satu per sepuluh, haiwan yang di laut. Oh, ikan dan sebagainya saya. Ha, banyak dia lagi. Ya, banyak lagi 9 per 10. Oh, sebab tu sampai hari tak habis-habis tu. Oh, igat dia tak habis-habis tu. Oh, kes saya tu tak habis-habis hari ni ada tu. Ya, bodoh gitu lagi tu. Kes saya ada tak. Bahkan hari ni ada lagi. Ha. Oh, nak habis mana tak 9 per 10. Berbanding dengan manusia jin. Ha, tu hebat Allah Ta'ala tu. Oh, kau mahal ni tak. Dan sekalian binatang dan sekalian binatang dan sekalian binatang di laut membedah seperti ini. Dan sekalian binatang di laut dan darat. Binatang laut dan darat, jin dan manusia. Sekaliannya sekalian binatang darat di laut jin manusia ni sekaliannya itu satu unsur malaikat. Oh, unsur 10 malaikat ya. Oh. Yang ada pada bumi itu. Ramai bumi hak bumi saja tu. Siapa pula empat jenis tadi manusia, jin, binatang darat dalam tadi nak banding malaikat bumi, ramai kat bumi lagi selepas 10. Allahu akbar. Dan sekalian malaikat yang yang ada dari yang ada pada bumi. Dan sekalian malaikat yang ada pada bumi. Satu-satu unsur malaikat yang pelangi yang pertama. Oh, okay. Malaikat duduk di bumi ni, yang banyak malaikat pertama, langit pertama tu, siapa 10 banyak di, banyak di langit pertama tu. Okay. Dan sekiranya tersebut itu, satu unsur malaikat, langit yang kedua tu. Semua capu tadi dengan malaikat pertama tu, lebih malaikat langit kedua tu satu unsur lagi. Sebab 10 lagi. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi. Berganda-ganda malaikat dengan mata ramanya hingga pakai kursi. Dan aras. Padahal arah itu dah 1,000 bilik. Arah 1,000 bilik. Orang ni kata ramai mereka di arah sana.
Arah ni pula ada 1,000 bilik situ dia. Ini ayat Allah yang memandu malaikat lagi ramah saya. Ha, itu dia. Maka jikalau dihimpunkan sekilas malaikat yang dari 7 lapis langit dan malaikat yang pada bumi ni. Ha, hipunglah kau. Hipun malaikat di bumi dan malaikat di langit ni. Dan sekalian binatang yang di laut yang capur belakang. Dan darat. Ya, maka kalau dihimpunkan sekalian malaikat yang dalam yang dari 7 lapis langit, dan malaikat yang pada bumi ini capuk dan sekalian binatang yang laut dan di darat capuk semua itu, satu unsur satu satu per sepuluh daripada mereka yang mereka yang satu bilik pada sekian bilik aras yang tersebut itu. Oh, sebilik aras. Ada 1,000 bilik. Ha, sebut satu bilik yang sebut tadi, ramah daripada malaikat bumi kat langit lagi. Ha, sebilik begitu. Ha, arah paling besar makhluk. Ha, arah ni paling besar makhluk itunya. Atak surga saya searah ni. Ha. Bila hati cerita lah. Dan hanya terlalu ilmu kepada wajibat yang wajib dan mustahilat dan perjaizat. Sebab apa ilmu ni taluk tiga hukum akal. Taluk pada benda wajib, taluk benda mustahil harus. Sebabnya kerana bahawasanya ilmu. Kerana bahawasanya ilmu itu bukan dari sifat yang boleh bekas. Jadi sifat ilmu ni taluk benda wajib mesti harus. Ya, taluk tu atas jalan inkisyaf. Atau kalau atas jalan inkisyaf, buka-buka taluk menjadikan. Ha, dia lihat. Bibkah ni, kalau kata bibkah, tak ada pada ada. Dari sifat ilmu ni, kerja dia-nya bukan menjadi taluk dada situ. Punya. Hanya nyata bagi dia, dia wajib mesti harus. Ha, gitu. Maka dari kerana itulah ilmu ni bukan taluk membeli bekas. Dia. Maka dari kerana ilmu bukan dia taluk membeli bekas. Umum taluknya hanya ilmu kepada sekalian yang tersebut. Ha, tersebut sini wajib mesti harus. Jadi dengan sebab ilmu ni bukan taluk ikhlas, bukan taluk membeli bekas. Ha, bukan sebab itulah ilmu ni taluk ditaluk pada semua tiga hukum akal tadi. Bersalahan kudrat dan iradat. Maka keduanya kedua kudrat iradat sifat yang berbekas. Kudrat iradat ni dua sifat ni kata berbekas. Jadi bila sifat kudrat iradat yang berbekas, maka sebab itulah sebab mana? Sebab kudrat iradat ni sifat yang berbekas taksir, tiada taluk keduanya kudrat iradat melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam tak ada kepada wujud ada. Dengan sebab sifat kudrat ni memberi bekas, bukan sebab itulah sifat kudrat iradat ni taluk kepada mungkin melakukan taksir daripada ada pada ada situnya. Gitu ya. Seperti yang telah lalu bicara ya, padanya gitu. Bukan ada tu. Seperti yang telah lalu bicara keduanya, kedua kudrat dan iradat tu. Ya. Tak mian ni. Artinya kita sebagai kat sebab kerana tu kerana lah. Jadi maknanya Hmm.
seperti seperti yang telah lalu bicara dah. Masa lalu bahasa dia. Sebab apa? Sebabnya kerana dikalau dah. Kita ni kerana patut berkerana kita dah. Kami kerana dah. Kita ni kerana kita ni kerana juga. Kerana juga. Kerana dah. Dia kita ni kerana. Mungkin kerana kerana tu. Kita. Kita. Kalau kita tuduh apa? Kalau kita kerana berkerana tu. Kerana jikalau tu. Kerana jikalau takluk keduanya, kedua kudrat iradat ni. Dengan yang wajib. Buat anda ya, kalau kelas sifat kudrat iradat ni takluk ni wajib. Takluk lezat sifat dia. Apa kejadiannya? Dia. Kerana jikalau pada takdirlah takluk keduanya kudrat iradat ni dengan yang wajib. Yang wajib ni mana zat sifat anda. Kalau kudrat iradat ni takluk kepada kudrat iradat dia. Apa kejadiannya? Natijah dia. Kata dianya bagi, kerana jikalau takluk keduanya kedua kudrat iradat dengan yang wajib. Sebab tu kita beki tu bagi tu kerana tu pula ya. Dengan kalau kalau lah buat andaian, kalau lah kudrat iradat ni takluk yang wajib. Kerana hendak mengadakan dia kita. Kita di bagi tu kerana. Mana buat andaian kalau sekiranya sifat kudrat iradat ni takluk pada menjadi. Takluk pada takluk pada wajib. Takluk pada wajib takluk pada zat sifat kerana nak buat benda tu je. Nak buat Allah Ta'ala. Ini buat sifat Allah Ta'ala tu. Apa yang jadi? Gitu. Sifat bagi tu berkerana tu. Jika Allah Ta'ala keduanya kudrat irada dengan yang wajib ini zat sifat Ta'ala. Kalau lah kudrat Allah Ta'ala, irada Ta'ala, ta'aluk nak menjadikan kudrat dan irada bagi kerana nak mengadakan dia, dia yang wajib tu. Jawabnya, nescaya lazim lazim daripadanya takluk kudrat iradat menjadikan benda wajib tadi lazim apa jadi tasul hasil mengadakan benda ada dah itunya zat ada dah sifat ada dah kemudian kudrat iradat nak menjadikan balik sifat itu tasul hasil dia panggil tu tasul hasil mengadakan benda ada dah mengadakan benda ada tak maksud tak terima akal kita lah. Benda ada dah, nu ada pula. Zat Allah Ta'ala ada dah. Sekarang ada lagi. Sifat ada dah. Tiba kudrat iradat nak menjadikan balik. Nak jadikan sifat dia dengan zat dia. Maka tasul hasil dia panggilnya. Menghasilkan benda hasil dah. Tak jadi situ dia. Atau takluk mengadakan dia. Sekiranya kudrat iradat ni takluk. Nak mengadakan zat sifat dia tu. Zat utang sifat. Zat utang dia saja sekali lagi. Tak ada binasa. Sifat tu binasa juga. Tiba-tiba kudrat iradat nak binasakan zat sifat tu. Apa akan jadi? Atau takluk atau takdir atau sifat kudrat irada taluk mengadamkan dia taluk menadakan benda wajib tadi taluk menadakan zat sifat dia yang sebab zat ni dia wajib ada sifat dia ada tiba-tiba kudrat irada ni nak menadakan zat sifat dia tu apa akan jadi kata dia maka lazim daripada mereka itu demikian mana demikian menadakan demikian demikian menadakan benda yang ada tu. Maka lazim daripada mereka itu demikian menadakan benda wajib tu. Menadakan zat Allah dan menadakan sifat dia tu. Lazim daripada menadak tu
bertukar hakikat lah. Tukar hakikat. Bagaimana? Kalau tak ada, kalau ada je tak ada ulat situ. Tukar hakikat dia panggil dia. Bertukar, lazim bertukar hakikat. Sebab apa? Kerana bahawa hakikat yang wajib itu, hakikat benda wajib ini, barang yang tidak menerima Adam sekali-kali. Zat Ta'ala benda wajib. Hakikat dia tak terima tak ada sekali-kali. Cuma ada sentiasa dia panggil. Benda wajib-wajib ini, dia panggil qabul intifak. Apa ni? Benda wajib ini, tak terima tak ada. Tak ada sentiasa. Berarti kalulah kudrat iradat ni, takluk nak mengadakan, dia tak ada sifat tu pula. Sedangkan zat sifat tu ni, dia ada selama-lamanya. Gitu. Kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang tidak menerima Adam sekali-kali. Benda wajib itu yang tak ada sekali-kali. Lah. Pasti ada cuma ada sentiasa sesuanya. Baik. Dan jika takluk keduanya, dia mustahil. Asal itulah. Ini habis. Anjir. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ilmiah dia panggil. Kau tak cekok pun tak salah. Tak salah juga. Mana kau cahaya pun, pasti cahaya kepada ulama'. Kau tak percaya pun tak salah. Ini berkasyah dia tu. Jadi mana tak wajib, tak wajib, tak wajib lah. Maknanya, tak wajib tu yang cekok lah gitu lah. Tapi kadang-kadang ahli tasawuf ni, dia menjadi berkasyah dia. Jadi dia berkit labuk sudah. Dia berkit labuk, saya cakap tu dia ni. Tak. Pasal kita nak banding ilmu kita dengan berkasyah ni boleh. Selemi lah. Kalau kita ni anak timu tak apa, tak apa situ ya. Ilmiah panggil situ ya. Ini. Oh, dah boleh tu mana-mana tu dia kasih dia lah tu. Dia kasih dia. Dia parti. Kita ni tak kasih tak tahulah. Kasihan ilmu suku pula. Kasihan ni satu ilmu yang saya bagi suku pada orang okay? Lebih Allah Ta'ala situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala si Muhammad wa ala si Muhammad. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika. Wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.